kasih semuanya. Hari ini aku akan ajak kalian untuk sarapan dengan bahan dasar ayam. Nah, siapa sih yang nggak tahu ayam? Dan juga ayam itu gampang dicari dan juga harganya agak terjangkau ya. Tapi menu yang saya pesan ini disajikan dengan cara yang kekinian, yaitu chicken wrap dan juga chicken pie. Proses masaknya cukup simple. Untuk pasta chicken wrap, pertama kita siapkan isiannya. Potongan ayam digoreng. Buat telur omelet atau telur arak-arik. Kemudian siapkan kulit tortilla. Oleskan saus pesto. Masukkan isiannya. Selada, keju, mayonnaise, telur omelet, dan juga ayam yang digoreng tadi. Gulung dan panggang sebentar. Sajikan dengan salad dan saus mayonnaise atau saus sambal. Sedangkan untuk chicken pie with potato mungkin akan sedikit lebih ribet jika harus membuat roti pie isinya. Tapi kita bisa memodifikasi cara pembuatannya loh. Kita cukup menyiapkan roti dan cream sup ayam. Rotinya dikeruk bagian dalamnya dan diisi cream sup ayam. Disajikan dengan potongan kentang goreng dan juga salad. Menunya. Jadi yang ini chicken pie dan yang ini chicken wrap. Dan dua-duanya itu punya kesamaan yaitu disajikan dengan salad. Sehat banget kan? Nah, jadi dalamnya itu cream soup gitu, kayak mirip-mirip cream soup. Ada ayamnya, ada jamurnya, tapi cream soupnya itu dibungkus sama pie. Nah, mirip-mirip sama zupa soup gitu, tapi kalau zupa soup itu kan lebih dominan sama soupnya dan dibungkus sama rotinya itu bagian luarnya doang. Tapi kalau yang ini kayak soup dibungkus sama pie-nya, jadi menarik banget kan. Nggak salah deh pilihan aku. Jadi saladnya itu rasanya agak sedikit asam ya. Mungkin karena dari dressingnya dan juga dari sayur-sayurannya itu sangat segar banget. Jadi sangat cocok dan juga bisa menyeimbangkan roti yang creamy tadi. Jadi menurut aku pas banget. Yang terakhir, potato chipsnya. Uniknya potato chipsnya ini dibikin sendiri atau homemade. Cobain ya. Dalam menu ini sudah mencakup semua gizi yang kita perlukan untuk sarapan. Misalnya saja dari rotinya, yaitu karbohidrat kan. Dan juga ada potato chips yang karbohidrat juga. Gak lupa ada serat sayur-sayuran yang bagus untuk pencernaan kita, yaitu dari saladnya. Dan gak lupa yang terakhir itu ada protein dari ayamnya. Sekarang aku mau coba yang ini. Ini dia chicken wrap. Tuh, ayamnya udah ngintip-ngintip dikit. Penasaran ya rasanya kayak gimana. Wow, rasanya wow banget, top chair banget. Rasanya itu benar-benar gak kayak chicken wrap yang biasanya. Dalamnya itu ada ayamnya, tentu itu pasti lah ya. Terus ada sayurannya, ada telurnya juga, dan juga ada kayak saus-saus pesto gitu katanya. Dan saus pesto itu setahu saya itu dari basil yang ada ijo-ijo gitu. Biasanya suka ada di restoran-restoran Italia sih. Nah, kalau untuk wrap-nya sendiri, dia pakai tortilla wrap yang sebenarnya sekarang tuh udah gampang loh dapetin tortilla wrap di supermarket gitu.
Jadi menu chicken wrap ini gampang sekali sebenarnya disiapkan di rumah. Jadi kalian itu tinggal beli tortilla wrap, ada di supermarket-supermarket gitu. Terus ada dada ayam, bikin telur orak-arik, sama sayur-sayuran. Nah untuk sausnya ini memang pesto itu kan agak susah didapetin. Jadi kalian bisa ganti dengan saus mayones ataupun dengan saus sambal. Jadi menu chicken wrap ini bisa kalian jadikan alternatif menu sarapan kalian di rumah. Selain gampang dibuat, prosesnya juga cepet loh. Jadi pengen nyoba deh di rumah nanti ya. Sekarang variasi menu sarapan kalian pasti udah bertambah dong. Jadi jangan lupa sarapan ya. Dadah.